suge-suge biasa. Hei wong kaya jangan sombong wong kaya. Orang kaya jangan sombong orang kaya. Aja mengene ngene. Jancuk, dalan kaya nggone dhewe adanya media sosial yang berkembang, untuk laporan dari masyarakat tidak ada, jadi kita tidak menerima laporan. Namun karena viralnya media sosial, kita melakukan koordinasi dengan Polda Jawa Tengah di bawah Kasalantas. Kemudian yang kita lakukan adalah pengecekan TKP, dan itu kejadiannya di Desa Klewer, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Di TKP tersebut memang diduga terjadi kesalahpahaman, jadi miskomunikasi antara pengendara motor besar kemudian satu unit truk, di mana ada perselisihan kata-kata. Namun yang kita positifnya adalah ada penyelesaian dari warga masyarakat yang antusias menyelesaikan. Jadi kita lihat benar, kita cek di media sosial tersebut. Ada beberapa masyarakat yang datang, kemudian aparat kepolisian yang diduga mengawal moge tersebut juga datang. Dan kejadian tersebut tidak lama, hanya sekitar 5 menit dan 10 menit. Karena memang itu jalan pantura, jadi arusnya juga padat. Jadi masyarakat pengendara motor besar sempat berhenti sebentar, kemudian truk juga berhenti sebentar. Kemudian ada beberapa penyampaian, dan alhamdulillah bisa diselesaikan di lokasi. Yang kemudian menjadi viral itu adalah ada persepsi dari masyarakat yang menyampaikan di media sosial kemudian dengan kata-kata yang mungkin kurang tepat, kurang pas, dan kurang elok. Itu yang mungkin nanti kita sebagai aparat kepolisian Resor Batang, kita akan selalu mengimbau kepada masyarakat untuk bagaimana bermedia sosial yang baik, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau kejadian di TKP, pernyataan dari saksi yang kita periksa adalah sudah selesai, sehingga pihak dari pengendara motor besar juga memberikan meminta maaf kalau memang ada perselisihan. Kemudian juga dari pihak truk juga berdamai, kemudian selesai dan tidak ada masalah. Jadi cekcok saja antara Pak Super Truck sama klub moge, tapi tidak terjadi baku hantam. Betul saja. Ya, sama-sama masih kontrol, apalagi dari pihak moge juga tetap kontrol, nggak ada emosi, malah minta maaf, gitu aja. Nggak ada tabrakan ya Pak ya? Nggak ada insiden apa-apa, cuma cekcok aja. Ya. Nah, yang dibahas waktu cekcok apa Pak itu Pak, waktu itu Pak? Saya kurang paham yang kejadiannya. Saya agak jauh sih. Saat itu Bapak nggak ada di lokasi ya? Iya. Yeah. Lalu warga rame-rame gimana mendatangi kejadian, terus gimana Pak warga melakukan apa waktu itu? Warga cuma melerai. Melerai aja. Itu sama apa sih Pak? Ngomong di mobil sama apa itu? Gimana? Sama apa? Ributnya sama apa? Sama supir truk atau? Ya supir truk sendiri, supir truknya sendiri. Enggak bawa ternya sama itu, anggota klub. Truk mana Pak? Plat mana? Luar kota? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya!